namanya dulu PSB, fotosintetik bakteria. P P. Kalau ini V, tapi kalau begini F. Ini V. Maaf teman-teman, kebetulan di kebun vertikal botol kita di Desa Rasaujaya 3, juga di kebun stroberi dan agrowisata Edupak Nistiper di Desa Rasaujaya 3 ini, kita kedatangan kawan-kawan dari murid dari SPP Singgawang, Sekolah Pertanian dari Singgawang. Jadi mereka kesini untuk belajar tentang bertani sesuai dengan sekolah mereka, dan malam ini kita belajar bareng-bareng untuk membuat fotosintetik bakteria atau yang biasa kita sebut PSB. Nah, ini bisa digunakan sebagai pupuk organik gitu. Jadi nanti setelah kita belajar bareng di sini, kita kasih bahan-bahannya, kita ajarin bagaimana cara membuatnya. Harapannya nanti mereka bisa membuatnya di kampung masing-masing gitu. Jadi bisa berbagi ilmu dengan petani yang di sana, di kampung mereka. Kebetulan juga mereka bukan hanya dari kota Singgalang, tapi jauh ke pelosok Kalimantan Barat gitu. Jadi akses untuk pupuk, mungkin pupuk dari pemerintah atau toko pertanian mungkin jauh gitu. Jadi kita ajari tentang pupuk organik. Nah, bahan-bahannya juga kalau kita ini lihat banyak di warung-warung, kita nggak perlu beli yang mahal, kita bisa buat sendiri. Seperti di warung kita bisa lihat ada telur, micin, juga saus ikan. Nah, itu bahan-bahannya, kita sementara pakai itu aja. Nanti kita tunggu selama 2 minggu sampai 1 bulan baru bakteri fotosintesisnya jadi. Nanti warnanya dari putih akan menjadi merah. Nah, air yang kita gunakan di sini, karena air di Kalimantan, di Pontianak khususnya, kebanyakan airnya air agak hitam. Airnya kadang kalau musim kemarau itu asam juga, kadang asamnya tinggi, pH rendah, terus juga payau. Jadi kualitas airnya sangat berbeda-beda gitu. Jadi hasilnya bagaimana kita nggak bisa memastikan berhasil. Pasti ada kegagalan, pasti ada nggak jadinya. Tapi intinya kita harus coba dan nggak usah mikirin tentang hasilnya. Kita coba aja dulu di sini dengan pakai air kolam, air parit, air hujan. Nanti kita coba belajar bareng bersama teman-teman dari SPP Singgawang. Sudah semua nih? Sudah. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan belajar tentang pupuk organik, terutama yang malam ini kita belajar bareng itu tentang pembuatan fotosintetik bakteria. Dimana fotosintetik bakteria ini bisa untuk menyuburkan tanah, juga ada asam amino, mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi nah, ini telur, itu telurnya 4. Nah, ini hasilnya PSB, fotosintetik bakteria. Dia akan warnanya seperti ini, dan nggak semua air jadinya kayak warna ini. Dia bisa hijau, bisa biru, bisa coklat, bisa merah, lebih merah lagi dari ini bisa. Kalau ini lain formulasinya, udah aku tambahin soalnya.
jadi nggak bisa kita buat indukan. Sebenarnya kalau kita punya ini udah jadi gitu kan, 1 liter kita pakai yang lainnya, tapi sisa 1 liter 1 liter ini kita bisa buat indukan, diperbanyak lagi dengan formulasi yang sama. Cang. Semuanya masuk. Pengaruh itu sebenarnya ini dari kualitas air. Nanti coba air kolam ya, air kolam yang hijau nih, yang udah hijau, terus ambil air yang kolam ini sama air parit yang mendam sama air hujan. Coba dari pH. Ini nanti akan ketemu kualitas air mana yang bagus. Dan pun juga nggak musim, ini musim panen dulu. Nanti musim kemarau lain lagi. Kameramen berjilbab. Jadi kita pakai ini, bahannya banyak di warung, di pasar banyak. Mereka beli mahal-mahal. Jadi paling tidak petani bisa mandiri. Ya dari gini-gini kan karena harus dicatat juga tanggal malam ini nih kalendernya. Jangan lupa. Oh iya, tanggal. Tanggal, nama, airnya. Nah, ini tanggal berapa nih? Nah, tulis. Jadi tanggal. Berapa minggu nanti hasil persentasi fermentasinya akan bisa dipakai. Air parit gitu ya. Air parit. Katanya kan paling unik itu airku. Air kolam di air itu Mas Dua. Buang airnya, botolnya bawa pulang. Pinter. Jadi ini kalau beli telur, telurnya dibuang, cangkangnya diambil. Cangkangnya. Itu tadi siapa yang ngajarin? Takarannya satu adonan adonan itu untuk satu botol tuh masing-masing 2 sendok. Nah, masukin. 2 sendok. Istri. Eh, itu satu orang dia enggak salah. Hah? Jangan kan. Kita enggak pakai sendok. Habis ini ditaruhnya di area yang terkena matahari satu hari full. Nanti sekitar umur 2 minggu 14 hari itu udah mulai ada penampakan perubahan warna. Nanti itu udah 50%. Nanti kalau udah lewat 2 minggu udah berubah warna ke merah, nah itu berarti nanti jadi full, jadi 100%. Jadi waktunya itu 2 minggu sampai 1 bulan dia baru jadi terpakai. Nanti untuk tiap hari dia kan pasti akan ngembang nih. Memuai kan. Dibuka tutupnya. Buka gasnya itu, buang, nanti tutup lagi. Berapa lama bukanya? Tiap sore. Kalau enggak tiap pagi aja. Buka apa? Buka tutupnya nih. Pagi habis sore baru ditutup lagi. Setelah enggak. Untuk buka langsung keluar gas kan, tutup. Mulai besok bisa bukanya. Besoknya belum kan. Besok kan baru dijemur. Berapa hari? 14 hari sampai 1 bulan. Jadi kalau hujan nih diangkat. Biarin aja kena hujan enggak apa-apa. Kecuali kena air kencing ya. Selama 14 hari. Lemparin air kencing di situ kan. Nanti pemakaiannya itu karena formulasinya tuh banyak ya. Jadi ada yang memakai 20 ml per 20 liter air satu ember cat gitu kan. Jadi ada yang memakai kalau untuk sayur orang pakai 20 ml per 1 per 20 liter, tapi bisa ditingkatkan bisa ke 50. Nanti variasi aja nyari komposisi yang bagus untuk di tanah. Jadi untuk sayur lain, untuk buah lain. Kalau untuk sayur kadang itu ini pemakaiannya rendah. Tapi kalau untuk buah dia agak ditinggikan. Bisa juga 1 liter untuk 20 liter air. Jadi kalau dia enggak ada ini yang enggak ada. Menurut di lapangan selama ini dia enggak akan ini, enggak akan efek kalau dibanyakan.
biji apa putih saja. Warna sih tapi harus dari nanti disesuaikan aja sama kondisi tanaman. Pemakaiannya per 1 minggu. Bisa dikocor, bisa disemprot. Kegarang aja. Per 1 liter. Per 20 mili. 20 mili, mililiter. 20 mili itu perbandingannya 20 liter air. Kalau untuk buah biasanya ditingkatkan ke 50. 50 mili per 20 liter air. Jadi sangat-sangat mirip. Cuman karena kita bikin sendiri kan ya agak sumbung sedikit lah. 1 liter untuk bukan untuk bikin lagi kan banyak. Bisa bikin sendiri, kecuali kita beli. Kecuali kita beli. Di berapa orang nih? Di berapa kita nih semuanya? Berapa itu? Itu deh, Adrian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 16. Udah ini 24 tuh lihat kepalanya tuh. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, dari 4 telur, 2 sendok bijin, 4 sium bawang merah dapat 24 botol. Artinya biayanya tuh murah. Tadi berapa habis? 20 tambah micin. Ayo micin berapa? Ah, micin 2000 lah. 1500. 3000. Yang itu tuh. Iyalah sama kawan lah 2000 lah. Iyalah enggak sampai bungkus. Cincin mah. Telur 4. Satu telur berapa? 2000. Micinnya 2000. 3000. Sebelahnya 1000. Berapa? Berapa? 11.000. Untuk berapa liter air? 24 kali 1,5. Kan 1,5 liter. 24 kali 1 liter setengah berapa liter? Ya. Tanya tadi. Ada setengahnya mereka begini. Banyak. Banyak. 36. Ya, anggap aja 1 liter lah. 1 liter. Kan 24 liter. Jadi 11.000. Ya kalikan 20 liter lagi. 24 kan setengah dari 24 kan berapa liter? 24 kan 36. Aduh berapa? 11.000. Eh telurnya 6 ya. Nanti yang buat di pecahin kepala dia. Itu kan bukan buat pupuknya. Nanti semisal apa udah jadi kita bikin banyak di rumah ya terutama ya. Kalau kita bikin sendiri udah jadi terus kita bikin misal bikin 24 inilah. Oh, tadi balik ya. Tak satu nih. Karena kita ini kan sombong boros kan pakainya kan. Tinggal satu. Nah, nanti bikin ramuannya lagi kayak gitu. Yang satu ini jadikan indukan. Ini nanti habis dituang gitu campurin. Ya terserah berapa-berapanya pokoknya satu botol itu cukup buat semuanya. Di oplos itu apa? Bukan di oplos sebenarnya. Kita nginduk. Jadi itu induknya. Jadi enggak terlalu lama paling biasanya 3 minggu itu udah jadi. Makin banyak indukan yang kita kasih, makin cepat 2 minggu kadang udah jauh. Oh, untuk percepat prosesnya. Halo, yang nanya apa tadi? Kapan kiriman datang? Enggak. Enggak maaf, betul lagi apa katanya? Hah? Iya. Yang penting. Nanya apa tadi? Yang penting ini botolnya. Hah? Botolnya pakai yang bening. Pakai yang bening. Botolnya cahaya. Penuh cahaya. Airnya putus sih. Atau kalau emang susah pakai botol kan? Beli aja plastik yang untuk biasanya untuk digigitkan lele itu kan banyak. Nah, itu bisa dipakai. Jadi jangan mempersulit diri untuk bikin ini. Enggak ada botol malas mungutin kan. Beli plastik. Biar yang cuma 5 kiloan tuh. Beli aqua lah. Sementara ini yang kita belajar bareng nih. Sementara kita belajar tentang PSB. PSB itu fotosintetik bakteria.
Ini aja PSB gitu. Jadi enak ngapalnya. Sintetik bakteria. Untuk selanjutnya kita karena persiapan untuk yang kebun kita bersama. Jadi selain ini jadi, nanti kita bikin untuk pestisidanya. Jadi pestisida nanti kita pakai lemon, jeruk lemon. Jangan digitukan nanti udah kayak stroberi. Kita akan pakai jeruk lemon sama telur lagi. Kita cuma pakai dua bahan itu. Nanti misalnya ada tambahan kita mau bikin asam amino, kita bisa pakai barang-barang yang ada di warung. Pokoknya bahannya itu ada di sekitar kita. Ya, jadi itu aja untuk malam ini. Besok kita belajar lagi. Kamu nanti minta ya, satu.